kuketuk pintu hatimu, namun tak pernah kau dengar. Ku coba untuk selalu menunggu, menunggu dengan sabar. Lambat laun, waktu pun berlalu, namun kau tak juga sadar. Kau masih saja terlelap dengan egomu yang tak kunjung pudar. Aku tak akan memaksamu untuk membukakan pintu yang kuketuk. Tapi pertanyaannya, mengapa kau bukakan jendela sehingga dia bisa masuk? Yang jelas-jelas dengan caranya, dia pasti berniat busuk. Oleh karena buayan dan rayuannya, kau pun mengangguk. Ironis sekali, aku yang di sini berpijar untuk menerangi, yang bisa menuntunmu kemanapun kau pergi. Tapi kau memilih mengejar kunang-kunang sampai-sampai kau berlari. Yang tak jelas kemana arah dia pergi. Mungkin kau pernah menoleh ke belakang, melihatku di sini yang masih berjuang. Namun kau terlanjur mengejar kunang-kunang. Tanpa memperdulikan aku, sampai rasa ini hilang.